teman-teman bersama saya Cindy akan mengenalkan tumbuhan di Indonesia yaitu sirih. Sirih merupakan tumbuhan khas untuk mengobati sakit asma, radang tenggorokan dan dapat memperlancar haid dengan cara meminum air rebusan dari daun sirih. Saya akan menceritakan lagi tentang tempat hidup daun sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang tumbuh menggunakan sulut. Agar sirih dapat tumbuh dengan baik, tanaman ini memerlukan sandaran untuk hidup. Tempat untuk bersandarnya dapat berupa pohon seperti kapuk randu, dadap, kelor, atau gamal. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mari kita bersama-sama melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Sampai jumpa lagi.